Assalamualaikum. Cintailah rilisan fisik Indonesia, made in Indonesia, support musik Indonesia. Ini syuting di Blok M Square ya. Tempatnya Begeng Audio. Nah, ini selain CD, vinil, ada player, service juga nih. Service piringan hitam, Begeng Audio. Ini playernya, mereknya Gemini. Ntar lihat aja nih suaranya. Ini harganya 5 juta katanya Begeng. Bisa hubungin Begeng langsung di Blok M Square Basement. Berapa nih? Gak ada nomornya. Ya ini di pokoknya di bawah sini nih, ini dekat 190 deh. 175-an. Oke. Kita sekarang setel lagu Indonesia, support musik Indonesia. Kita bedah musik nih, pura-pura bedah hearing musik versi Blok M, versi Andy Twins musik sama Arko. Itulah Henny Purwonegoro, Aquarius. Judulnya Aquarius. Nah, ini Henny Purwonegoro, drummer singer ya. Terus dia solo album. Ini bang judul album albumnya Bang Jale Seksi. Tapi ini covernya untuk di piringan hitam nggak ada. Tapi kalau kaset ada.
Ini rekaman labelnya Yukawi. Yukawi itu, nah Yukawi itu. Nah itu Aquarius nomor 3. Tadi kita bedah, pura-pura bedah nih, pura-pura bisa. Bedah beatnya, groove-nya, groove drumnya keren banget, groove. Terus nuansa-nuansa soul funk. Jadi zaman itu musik-musik hard rock. Progresif kan lagi ngetrend tuh, tapi ini hard rocknya kenceng ya. Tepat ada beat, groove, drumming groove. Jadi itu zaman itu kan grup-grup muncul 70-an akhir, 80-an awal. Grup-grup soul funk, Earth, Wind and Fire, Chicago, ada Kool & The Gang, Casey and Sunshine Band, ada The Connection, ada Blood, Sweat and Tears. Brass section tuh tadi tuh ya, beberapa ada soul-soul funk itu mempengaruhi beberapa musik di Indonesia. Emang beat groove-nya seperti dua kribo ya kan, ada hard rock campur groove sama funk ya. Dan ini juga nih barusan hard rock tapi groove, beat groove. Jadi disco-disco yang versi disco 70-an pertengahan, dari awal sampai pertengahan sampai akhir, tapi ini beat diskonya dengan drum, bukan sampling ya, belum ada elektronik. Mungkin ada, cuman dia nggak pakai di sini. Cuman keren banget ini. Jadi full band. Jadi groove yang dapat soul funknya ini menurut saya ya, karena tapi ini jarang diekspos album ini. Di sini ada 3-4 lagu yang bagus. Yang menurut saya beatnya keren, bisa untuk main selector. Ini beberapa kali saya pakai untuk selector juga di tempat diundang main waktu itu. Jadi, bisa cari tuh Bang Jala Seksi albumnya Henny Ponorogo. Mungkin ini middle 80-an atau akhir 70-an albumnya. Ini sekarang kita play nomor lagu kedua ya. Tapi yang khusus beat. Coba kita lihat Seksi. Nah, ini Seksi. Oke. Manjala Seksi. Thank you.
Wah, itulah seksi Eni Purwonegoro. Ya, ini sebenarnya lagu-lagu ini kalau di remake keren juga ya. Mungkin Once tuh. Once Dewa. Ini kan mertuanya nih nyanyi nih. Dan di sini Eni Purwonegoro dia bisa main drum juga. Keren ya. Cantik lagi Eni Purwonegoro itu star tahun 70-an sampai 80-an ya. Dulu sambil di TVRI nyanyi, sambil nyanyi dia. Sambil nyanyi. Tapi ini di mungkin kalau di TVRI dulu dia di solonya ini dia nyanyi sendiri. Tapi kalau di bandnya singer nyanyi sambil main drum. Oh, di singer. Iya. Yeah. Di live jadi dulu di TVRI itu sering tuh singer sama solonya dia nih. Solonya banyak mungkin ada albumnya dia 4 sampai 7 kali ya albumnya. Kurang lebih ada tuh. Ada yang disco, ada yang funk, ada yang country, ada yang rock. Campur tuh musiknya, keren. Ini jarang diekspos. Saya kenapa memilih album ini? Ya, karena nggak pernah diekspos, tapi musiknya bagus. Tadi ada yang kedua, seksi ini. Nuansa Amerika Latin ya. Ya, kayak Santana, El Chicano. Terus, jadi ada nuansa-nuansa Amerika Latin yang rock campur blues. Ada soul funknya juga. Jadi kelihatan tuh bungonya main, percussionnya, style-style South America ya, gaya-gayanya Cuba, Brazil gitu. Nah itu tadi gitarnya gua keren, tapi dicampur sama beat-beat disco, soul funk gitu, yang suaranya enak, melengking gitu, enak. Tapi nggak dipaksa, tapi asik sesuai dengan beat. Nah ini dapat banget soalnya kalau dua lagu ini ya. Yang ini bagi gue nih album bagi keren. Iko ya. Mantap lah itu. Terus si Arko ya baru tahu langsung joget-joget dari tadi. Cuma di belakang kamera aja tuh. Rambutnya sampai lepas tuh. Nah ini cintailah musik Indonesia. Jangan pernah menganggap bahwa musik Indonesia itu kalah dengan Barat. Dan ini kayak ini seperti ini tadi musiknya keren banget. Saya berharap Indonesia mencari anak-anak sekarang terutama ya, carilah data-data, koleksilah piringan hitam, CD, kaset. Terus jangan lupa musik budaya Indonesia, wayang, apapun dari senian dari bapak ibumu, bisa wayang golek, wayang tari, tarian, bisa kesenian, percussion, gendang, ya kan, kolintang, gondang, suling, apa lagi tuh, banyak lah. Ada 12.000 bahasa, musik, budaya Indonesia ya. Dan kepulauan itu ngeri kan. Indonesia kaya banget. Makanya yang melarang wayang itu ya harus teliti tuh otaknya. Salah banget tuh nih. Wayang tuh budaya nasional. Wali Songo aja menyiarkan agama Islam lewat wayang. Saya sebagai diciptakan Allah, sebagai orang Jawa, proud budaya. Lestarikan budaya Indonesia, support musik Indonesia, cinta rilisan fisik Indonesia, meet Indonesia. Jangan lupa beli merchandise juga band-band kita yang hebat. Banyak kok. Dari tahun 30, 20, 50, 60, 70, 80, sampai 90, 2000-an. Ya. Banyak rilisan keren. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya selalu. Bye-bye.